Salah satu pernak-pernik yang paling laris jelang tahun baru yakni trompet yang menjadi ciri khas dari penyambutan malam pergantian tahun. Terkait hal ini, maka sejumlah ruas jalan di Kota Makassar kini mulai dihiasi dengan penjual trompet yang dipajang di pinggir jalan. Jenis trompet pun beragam dengan harga yang bervariasi pula. Seperti yang terlihat di Jalan APP Tareni Kota Makassar, umumnya para penjual trompet merupakan penjual musiman yang tiap tahunnya menjajakan trompet jelang tahun baru. Seperti halnya, salah satu penjual trompet yakni Arifin yang mengaku sudah 17 tahun jualan trompet musiman. Kalau ramenya itu biasa 3 hari. 3 hari Pak ya? Iya, 3 hari mau hujan. Jalan tahun baru Pak? Iya, jalan tahun baru. Sudah mulai berdatangan. Cuaca yang tak bersahabat dinilai menjadi salah satu faktor masih kurangnya pembeli, namun para penjual trompet meyakini jika semakin dekat pergantian tahun, maka akan semakin laris manis. Irfan P. Putra, Fajar TV.